Jadi bagaimana keputusannya, saudara-saudari? Ya, tidak terbukti bersalah lah. Kurang alat bukti kan? Korban kan sudah dapat surat keterangan ahli kejiwaan nih untuk mendukung pembuktiannya. Teman korban sebagai saksi juga mendukung keterangannya. Sudah cukup alat bukti kan menurut pasal 25 UU TPKS? Keterangan saksi ya cuman testimoni dari korban. Dia kan gak ngeliat secara langsung kejadiannya. Jadi gak bisa dijadiin bukti dong. Lagian, ya, mereka ini di diskotek kan? Sudah pasti mereka mabuk. Jadi wajar saja dong jika kita pertanyakan kredibilitas keterangannya. Gini, bapak-bapak, coba buka pasal 25 ayat 3A UU TPKS. Itu disebutkan kalau saksi itu tidak diharuskan untuk melihat, mendengar, atau mengalami sendiri. Begitu klaim bapak-bapak ini, kalau saksi sudah pasti mabuk, itu tidak sesuai dengan BAP pemeriksaan. Menurut BAP, mereka tidak ditemukan dalam kondisi mabuk kok malam itu? Gini, ya Marlena, itu dua perempuan pergi ke diskotek dengan pakaian terbuka. Coba Anda pikir, salah nggak jika laki-laki itu datang ke mereka? Sudah sering kasus-kasus seperti ini dibawa ke pengadilan dan si perempuan mabuk. Dia ingat kejadian malam itu, tapi bersikeras melapor karena sakit hati tinggal si pria. Pak Zakaria, hanya karena si perempuan yang mabuk bukan berarti dia nggak diperkosa, Pak. Marlena, bukannya kita nggak mau berpihak pada korban, tetapi gimana kita mau memihak kalau tidak ada bukti konkret? Pertama, keterangan dari ahli sekarang bisa dipalsukan. Dan kedua, saksi sendiri ini temannya korban loh. Tentu saja dia bisa berbohong. Lagian, perempuan seperti itu paling cuma cari perhatian doang. Maaf, cari perhatian? Malena, kalaupun surat keterangan dari ahli dan keterangan saksi memang benar, UU TPKS yang saudari sebutkan tadi kan belum ada peraturan pelaksanaannya. Ya ujung-ujungnya kita harus berpedoman pada pasal 183 KUHAP yang mencarakan dua alat bukti yang sah. Saya setuju. Gak banyak yang bisa kita lakukan kalau masih ada ketidakpastian. Ya, selain membebaskan terdakwa. Pak Zakaria, kalau Anda masih meragukan kredibilitas saksi, ayo kita ajukan pengajuan ulang. Karena lagi pula, UU TPKS itu masih bisa digunakan tanpa perpres kalau menuju ke KUHP. Sepertinya pendapat Anda hanya akan menjadi dissenting opinion, ya Marlena? Cukup sampai di sini ya? Udah, kamu mending pulang lah Marlena. Pak, bentar. Itu Rolex baru ya? Maaf, aku gak tahu mesti gimana lagi. I thought I'm finally in a position of power. I wanted to make sure that no girl needs to go through what I went through. But now, I just feel so powerless. Kalo inget gak, di law firm lama. Aku lapor ke HRD malah, aku kan yang dipecat. Sekarang ini perempuan itu ada di tangan aku, tapi aku gak bisa ngapa-ngapain. Rasanya kayak udah gak ada ruang lagi buat keadilan di negeri ini. Marlena Sarah?